وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Assalamualaikum hadirin sekalian. Alhamdulillah, siang ini Kamis 23 Dzulhijjah 1438 Hijrah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas dan telah menunaikan salat zuhur. Kita memohon semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hari ini kita mendapat karunia Allah sehingga bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Langsung saja, pembahasan kali ini kita akan melanjutkan bab baru yang telah kami utarakan di awal jumpa kita bulan lalu, yaitu kita akan membahas materi tentang As-Sunnah An-Nabawiyah, seputar keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi kerjakan selama 24 jam umumnya dari aktivitas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi penting kita bahas dan kita hadirkan dalam topik kajian kita, karena petunjuk Al-Quran tidak memberikan pilihan yang terbaik kepada kita untuk bisa menjalani aktivitas kecuali segala yang melekat pada aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu telah terbukti melampaui zamannya. Di setiap zaman, bahkan saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, setelah beliau wafat, bahkan kekinian, tidak pernah ada orang-orang yang meniru kehidupan keteladanan Nabi, kecuali dalam segala aspek kehidupannya ia bisa meraih kesuksesan, kebahagiaan, dan setidaknya ketenteraman dalam kehidupannya. Karena itulah nanti kita akan mulai kajian kita dengan membahas tentang materi As-Sunnah An-Nabawiyah. Lalu nanti insyaAllah kami akan rekomendasikan beberapa buku pendukung atau kitab pendukung sebelum nanti kitabnya saya selesaikan untuk bisa kita bahas lebih detail. Karena bahasan tentang materi ini itu agak tercecer di beberapa kitab-kitab, perlu kita satukan kembali dan kita perdalam dengan pendalaman beberapa dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait. Nanti kalau kita sudah bisa petakan, mungkin saya bisa keluarkan insyaAllah per tematik. Nanti kalau ada pengusaha, Anda bisa bahas hadis-hadis tentang atau tuntunan Nabi tentang dalam dunia usaha saja. Bagaimana bisnis dalam petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda diplomat, bagaimana nanti bimbingan diplomat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi begitu itu kita dapatkan dalam kehidupan dan dipraktekan, kita turunkan contoh-contoh orang masa lalu yang pernah menggapai itu dan berhasil. Termasuk awal-awal kemerdekaan di Indonesia. Itu pun juga tidak sedikit mengambil inspirasi dari kaidah-kaidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai bahasan kita yang pertama. Saya turunkan dulu beberapa dalilnya. Saya nanti sudah bawa satu contoh buku atau kitabnya yang teman-teman bisa cari dan insyaAllah bisa dibaca di rumah insyaAllah. Baik, yang pertama kita turunkan dulu dalilnya supaya kita memahami kenapa kita mesti belajar ini. Nanti setelah di akhir saya terangkan, coba diukur kira-kira kalau selama ini Anda belajar yang mirip-mirip, capaiannya sama tidak? Ya, jelas insyaAllah? Belum saya terangkan ya. Bagaimana bisa itu? Saya terangkan dulu ya. Bismillah. Untung puasa ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turunkan dulu ya. Satu. Kita keluarkan dari Al-Qur'annya dulu. Bismillah. Quran surah kedua. Kita ambil ayat 129. Kemudian yang kedua dijawab di Quran surah kedua ayat 151. Kemudian
disebutkan namanya supaya tidak tertukar dengan nama yang lain. 4 kali dalam bentuk Muhammad, Quran surah 3 ayat 144. Quran surah 33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat yang kedua. Quran surah ke-48 ayat 29. Sekali disebut dengan nama Ahmad di lisan Nabi Isa alaihissalam. Quran surah ke-61 ayat ke-6. Paling kiri sebelah atas. Kemudian setelah ini ditetapkan, diminta kita untuk mengikutinya. Quran surah ke-59 ayat ke-7. Aspek keteladanannya terletak di Quran surah 33 ayat 21. Cinta Allahnya diberikan pada yang mengikuti di Quran surah ketiga ayat 31. Kemudian kita turunkan 7. Saat akan mengikuti ini tidak mudah, kita akan mulai menghadapi tantangan. Quran surah ke-4 ayat ke-100. Ujiannya ditafsirkan di Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya ada di Quran surah ke-3 ayat 142. Detailnya solusi dan ujiannya ada di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Kemudian kita mulai pelajari Quran surah ke-96 ayat 1 sampai dengan 5. Kita turunkan caranya di Quran surah ke-9 ayat 122. Kita temukan di Quran surah ke-58 ayat 11. Hasilnya dari Quran surah ke-35 saja ayat 29. Saya kira ini dulu, nanti ini selebihnya saya kosongkan untuk bisa menurunkan dalil tambahannya. Ya. Baik. Ini baru pengantarnya ya. Kita belum sampaikan ke turunan materinya. Baik. Kita turunkan dulu beberapa turunan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan pengantar pertama. Bapak ibu sekalian, beruntung kita, berbahagia bahwa saat kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sudah memberikan pesan pada seluruh makhluk bahwa kita ini dicipta oleh Allah dengan kemuliaan tersendiri. Di saat diciptakan manusia pertama disebut oleh Al-Quran sebagai makhluk yang mulia. Karena itulah diantara namanya disebut dengan ins, disandingkan dengan jin 18 kali disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins itu asal katanya sesuatu yang nampak, terlihat. Kedua, lembut. Ketiga, harmoni, ramah. Di ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, ingin memberikan gambaran bahwa bedanya Adam dengan makhluk yang lain. Pertama, Adam dicipta dalam keadaan tampak, terlihat. Ya, beda wujudnya dengan jin yang diciptakan sebelumnya, tidak nampak dalam pandangan kita. Kemudian yang kedua, bawaan sifatnya lembut, ramah, baik. Karena itu semua anak cucu Adam ketika kemudian lahir berketurunan dari Adam alaihissalam disifati oleh Al-Quran dengan sifat-sifat mulia ini. Ramah, baik, mulia. Bahkan saking mulianya pun kata Allah, rizkinya pun kami siapkan yang baik-baik saja. Quran surah ke-17 ayat ke-70, paling kanan di pertengahan. Perhatikan ayatnya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan seluruh anak cucu Adam. Bani itu keturunan sampai berakhir kehidupan. Jadi kata Quran, kita keturunan Adam semuanya. Kalau bapak ibu mau cari, silahkan cari nasabnya sampai ke Adam, ya. Akan ditemukan, karena itu disebut dengan Bani Adam. Ya, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran di 7 ayat berbeda. Bani Adam. Sekarang lihat redaksi Qurannya. Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Jadi kita ini diciptakan dalam keadaan mulia.
saking mulianya, seluruh tubuh kita saja dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tidak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh mengerjakan sesuatu kecuali menunjuk pada yang mulia, yang baik-baik saja. Ya, kita mulai, seringkali saya sampaikan dari kepala misalnya. Di kepala ada mata. Mata kita enggak boleh melihat kecuali yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Jadi kalau antum menggunakan mata untuk melihat yang tidak baik, itu sesungguhnya anda sedang merendahkan diri anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking mulianya kita, matanya pun gak boleh lihat yang gak baik. Lisan misalnya bu, turun ke lisan. Saking mulianya lisan kita, itu gak boleh mengucapkan, mengungkapkan hal-hal yang tercela. Dilarang, turun ayat-ayat larangan. Quran surah 49 misalnya ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang yang merasa beriman, jangan saling cela. Jadi ketika lisan anda digunakan untuk mencela, anda sedang merendahkan martabat anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dilarang untuk berdusta. Wailul lil mukadzdzibin. Dilarang untuk bergosip. Maaf, saya fokus ke sini. La yaqtab ba'dukum ba'dhan. Jangan saling bergosip, gitu kan? Jadi kalau lisan kita digunakan pada sesuatu yang tidak baik, itu sesungguhnya bukan cuman keluar dari nilai-nilai kebaikan, tapi seakan-akan sedang keluar dari nilai-nilai kemanusiaan. Sampai ke tangan. Kalau tangan anda dipakai pada yang kotor, turun ayat wailul mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Korupsi itu curang. Karena surah tadi turun saat mengurangi timbangan, ya, curang dalam bisnis, curang dalam hal bekerja sama dan sebagainya. Bahkan kata Quran, daripada dipakai mencuri, potong aja tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Para pencuri, laki-laki, perempuan, potong aja tangannya. Karena saya ciptakan tangan itu untuk yang baik-baik, kata Allah. Bukan untuk pada yang buruk. Sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat 63 misalnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu pasti kalau jalan, jalannya itu tawadhu, tidak sombong. Jadi kalau ada orang jalan kemudian sombong, itu bukan sekedar mengeluarkan dari fitrah kebaikannya, seakan-akan enggak dianggap hamba oleh Allah. Lihat, wa ibadur rahman, hamba Allah yang penyayang itu, yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau jalan dia tawadhu. Jadi kalau antum jalan sombong, pakai motor sombong, ya, masya Allah, pakai mobil sombong, pakai sepeda sombong, nggak pakai ketiga keduanya, jalan kaki pun masih sombong juga, gitu kan? Baik, itu saat anda sombong itu tidak diaku hamba oleh Allah. Quran surah ke-31 ayat 18, paling kiri sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan dengan sombong ya. Di saking mulianya tubuh kita dari atas sampai ke bawah, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap berperilaku mulia dalam kehidupan. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami perkenankan untuk banyak beraktivitas baik di daratan ataupun di lautan. Quran tidak menunjuk udara karena umumnya jarang ada orang beraktivitas di udara. Lewat. Jarang begitu di pesawat haus, buka kaca aqua satu dong gitu kan, enggak ada. Ya begitu dilubangin hancur pesawatnya, gitu kan? Di lintasan saja di atas umumnya beraktivitas darat laut, darat laut. Dan berbahagialah di Indonesia karena tidak ada yang paling luas daratan dan lautannya pada umumnya kecuali Indonesia. Masya Allah, saya pernah baca bukunya Profesor Ahmad Bansur Suryanegara yang Api Sejarah itu, jilid pertama, warnanya hitam, terbitan Surya Madani. Anda buka halaman 19, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf kedua, bagi 1-3. Itu disebutkan Indonesia itu luasnya, daratnya saja 200 juta kilometer. 2 juta, maaf, 2 juta kilometer persegi. Lautnya 3.200.000 kilometer persegi. Di luas darat dan lautnya 5.200.000 kilometer persegi. Mengalahkan Eropa, mengalahkan negara-negara lain kalau digabungkan. Pulaunya saja, anda bayangkan. Saya waktu ke Abu Dhabi, itu mau bikin satu pulau, pulau buatan, berapa triliun itu mereka butuhkan. Cuma untuk bikin satu pulau. Kita punya 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan Pulau Mas. Banyaklah pokoknya. Balik sini. Warazaknahu minat penyibat. Dan kami pun hanya perkenankan dia makan yang baik-baik saja. Jadi karena kita makhluk mulia, maaf,
kita hanya boleh makan yang mulia-mulia saja. Karena itu dilarang kita mengkonsumsi yang haram. Gak boleh ngambil yang haram, gak boleh maksiat seluruh anggota tubuh kita. Kenapa? Karena kita mulia. Jadi kalau antum menyentuh yang haram, anda sedang merendahkan kemuliaan anda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sering katakan, anda kalau bisa mengambil yang baik, kenapa mengambil yang buruk? Kalau bisa kita menyantap yang halal, kenapa pilih yang haram? Kan terbentang pilihan di hadapan kita, tapi juga kita memiliki akal untuk bisa memilihnya. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Karena itulah kami lebihkan kemuliaan makhluk ini dari sekian makhluk yang kami ciptakan. Hanya sayang, dalam perjalanan kehidupan manusia, kadang-kadang, maaf, ada yang menyimpang dari ketentuan ini, umumnya karena faktor godaan setan yang sulit untuk ditolak. Ya, jadi saat Adam turun ke muka bumi, Adam turun, diberi tugas oleh Allah, Quran Surah kedua ayat 38, paling kanan sebelah atas, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Turun kalian semua ke bumi untuk menjalani hidup baru. Saat Adam turun, ya, setan ikutan turun. Ini masalahnya. Setan asalnya dari iblis. Ini setan disebutkan pertama kali di Quran surah kedua ayat 36. Asalnya dari iblis. Iblis disebutkan di Quran surah kedua ayat 34. Iblis asalnya dari jin yang fasik, yang menyimpang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Begitu ini turun, ini karena pernah merasa cemburu dengan Adam dan punya dendam kesumat, dia tidak mau tobat, dia ajukan permohonan kepada Allah untuk membuktikan kehebatannya. Sombongnya itu muncul kembali. Ya Allah, saat Adam nanti turun ke bumi bertugas, saya akan tunjukkan bahwa saya memang tidak salah, enggak mau sujud kepada Adam. Saya lebih hebat dibanding Adam. Ya, ana khairum minhu. Quran surah 7 ayat 11 sampai 13. Ya, saya lebih hebat dibanding Adam. Karena itu dia mengajukan permohonan kepada Allah supaya bisa menjadi musuhnya Adam dan memalingkan semua keturunan Adam, Bani Adam, dari nilai-nilai kemuliaan itu. Tujuannya sederhana, hanya sekedar ingin membuktikan saya lebih hebat dibanding Adam. Maka anda nanti bisa lihat bagaimana ini berjanji akan memalingkan seluruh anak cucu Adam dari kemuliaan-kemuliaan itu. Quran surah keempat ayat 116 sampai 119. Saya lingkari ayat 119-nya. Quran surah ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat ke-17-nya misalnya. Quran surah ke-15 ayat ke-27 sampai ayat 40-nya. Dia berjanji di hadapan Allah akan menggoda seluruh anak cucu Adam, bahkan maaf, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan dia katakan, saya pastikan sekuat tenaga akan sedikit engkau dapati di antara hamba-hambamu yang menjaga kemuliaan itu dalam bersyukur kepadamu. Jadi tidak mudah kita menjadi orang baik untuk mempertahankan kemuliaan itu. Karena saat yang bersamaan, kalau anda ingin berbuat baik, pasti setan pun tidak akan diam. Dia akan mengolah nafsu kita supaya menghambat kebaikan diri kita. Diingat baik-baik ini ya, kalau anda masih ingat di awal kajian kita di sini, dalam diri kita ini ada dua hal yang sangat penting. Satu, takwa, unsur kebaikan. Yang kedua, nafsu, lawan daripada takwa yang mengajak pada yang tidak baik. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Jadi begitu anda misalnya ada dorongan-dorongan kebaikan, nah sinyal takwa akan menguat, mengarahkan anda pada kebaikan yang dimaksudkan. Yang mendorong takwa namanya malaikat, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Yang mendorong nafsu namanya setan, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Persis sama. Saya ilustrasikan sederhana begini. Anda kalau dengar adzan, pernah enggak ada perasaan begini? Sudah adzan, siap-siap, siap-siap. Pernah? Nah, itu dorongan sifat takwa. Begitu adzannya selesai, sisi lain muncul. Tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah Anda begitu? Nah, itu gambarannya paling mudahnya seperti itu. Ya, jadi kalau Anda ingin berbuat baik, akan berhadapan dengan lawan ini. Dan tidak mudah teman-teman sekalian, karena tidak sedikit diantara hamba-hamba Allah yang mulanya baik jadi korban setan, termanfaatkan kondisi nafsunya, bahkan terjerumus secara tidak langsung, bahkan ada yang langsung menyatakan sebagai musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking sayangnya Allah, maka Allah menginginkan semua hambanya kembali kepada kebaikan. Ingat baik-baik ini ya, Allah itu punya sifat Rahman, yang dengan sifat keadilan pada sifat Rahman ini akan memberi kesempatan pada setiap hamba bagaimanapun keadaannya agar ia mau kembali menjadi baik. Kita lahir itu fitrahnya mulia,
dan Allah tidak ingin kita pulang dalam keadaan yang kotor. Karena itulah turun ketentuan dalam Al-Qur'an surah ke-29 ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang mengambil petunjuk kami, lihat bahasa Qur'annya, mengambil petunjuk kami. Jadi setiap kita itu pasti akan mendapat petunjuk Allah. Bahasa paling populernya, setiap manusia pasti mendapat hidayah. Jadi kata Qur'an, gak ada manusia yang tidak dapat hidayah. Semua mendapatkan hidayah. Cuman persoalannya, ada di antara yang diberikan itu tidak mau ngambil. Jadi ketika diberikan, dia gak mau ngambil. Bukan persoalan tidak dapat. Diberi, tapi gak mau ngambil. Makanya kata Qur'an, kalau dia mau berusaha mengambilnya, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Antum kenal Fir'aun? Masih ada yang kenal sih. Alhamdulillah. Ya sudah lah ya. Baik. Ya. Baik. Kemarin di Puri Cinere ada yang kenal Nabi Isa. Barusan tadi di Lampung ada yang kenal juga dengan Abdurrahman bin Auf ya. Agak mendingan lah di sini Firaun. Baik. Firaun itu kurang apa sih buruknya? Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Hobinya bunuh orang, bahkan baru lahir kalau bayi laki-laki dieksekusi. Quran surah 249 ayat kiri, sebelah kiri paling atas. Yudzabbihuna abna'akum, hobinya sembelih orang. Tapi tahukah Anda, seburuk-buruknya Firaun, berlaku keadilan Allah dalam kehidupan. Dikirimkan dua nabi sekaligus, Pak. Antum buka Quran surah ke-20 Taha ayat 43 sampai 44. Quran surah ke-20 Taha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Coba Anda bayangkan, satu makhluk namanya Fir'aun dikirim dua nabi. Kita sampai dengan kiamat cuman satu nabi, Pak. Enggak pernah lihat lagi. Sebab saking sayangnya Allah, berlaku keadilannya. Ayo saya kirimkan dua nabi. Itu pun hebatnya begini. Faqulna lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka Musa dan Harun coba dakwahi Firaun dengan lembut. Mungkin kelembutan itu akan membuat ia sadar, mulai takut ia kepada Allah. Luar biasa. Coba bapak dengan Nabi Musa lebih soleh mana? Nabi Musa. Ibu dengan Harun lebih soleh mana? Nabi Harun. Teman-teman kita dengan Firaun lebih jahat mana? Lebih jahat Firaun. Anda bisa bayangkan enggak? Nabi Musa dan Nabi Harun pun diminta berdakwah kepada Fir'aun yang luar biasa jahatnya, diminta berkata lembut. Anda tidak sebaik Musa dan tidak semulia Harun. Kenapa berdakwah kepada teman sendiri dengan kasar? Coba teman-teman dipikirkan baik-baik gitu ya. Kalau kita hadirkan akhlak yang lembut dengan adab yang mulia, barangkali akan menjadi diterima nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan kita. Yang paling menarik, saya mau tunjukkan, selevel Fir'aun saja diberi hidayah, masa kita nggak dapat? Pasti itu. Banyak hidayah yang datang lewat misalnya telinga. Coba ketika dengar azan, bukankah itu hidayah? Mudah bagi Allah untuk menjadikan Anda tidak mendengar azan. Lantas kenapa Anda bisa mendengarnya? Dan tidak sedikit orang-orang yang mohon maaf, begitu mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ke masjid. Diperkenalkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak sedikit non-muslim yang mendengar lafaz itu bisa masuk Islam. Mata misalnya. Coba teman-teman lihat. Maaf ya, dari sekian orang yang beraktivitas, kok cuma Anda yang lewat masjid? Dan mata Anda melihat orang sholat. Mudah bagi Allah untuk memperjalankan Anda di jalan yang lain. Tapi kenapa Anda lewat situ? Di situ ada hidayah. Begitu Anda pulang dari kantor, tiba-tiba Anda lihat masjid. Masya Allah, lihat orang mulai ke masjid. Anda pahami dan sebagainya. Tiba-tiba Anda mampir. Siapa yang menjalankan Anda tiba-tiba melihat masjid? Dari sekian hamba Allah yang mengetahui, misal ada taklim di hari ini, kenapa cuma Anda yang diringankan? Anda yang bisa melihat informasinya, Anda yang dilembutkan hatinya. Kalau bukan Allah ingin berikan kebaikan pada Anda, mustahil Anda diberikan gambaran-gambaran demikian. Karena itu saya tunjukkan kepada Anda, demi Allah saya katakan, sepanjang ada isyarat-isyarat itu, cepat tangkap. Jadi kalau Anda sedang lewat, azan muncul misalnya, terus Anda lihat masjid, Anda dengar, Anda lihat, itu tandanya cinta Allah ditautkan pada Anda. Ambil kesempatannya. Karena belum tentu sampai di tujuan Anda bisa hidup. Ya, kecuali kalau ada yang darurat,
yang sifatnya memang mesti kita jalani. Itu gambarannya. Saya pernah kisahkan di sini, ada dua orang mahasiswa yang di Amerika itu. Pernah? Belum. Jadi ada orang Indonesia, dia sedang kuliah di Amerika, kemudian satu flat dengan non-muslim, ya, jadi tinggalnya dengan non-muslim, tapi akhlaknya luar biasa bagus, mulia. Tapi juga dia, Masya Allah, dia praktekkan nilai dakwah. Saya mengajak pada kita semua, ayo, kita itu umat dakwah. Antum tidak harus jadi ustaz untuk berdakwah. Jadilah Anda seperti apa Anda adanya. Anda pegawai ke kantor, tampilkan akhlak mulia. Anda jangan korupsi, Anda jangan mencuri, Anda jangan menyela, Anda kemudian jangan bersikap yang tidak baik, ajak teman-teman dalam kebaikan, bantu kawan Anda. Dia akan bertanya, kamu dapatnya dari mana? Dari Allah Rabb saya yang mengajarkan saya. Dari Rasul yang memerintahkan saya begini. Ibu bagi dengan tetangga, ibu masak bagi tetangga ibu, walaupun non-muslim. Banyak hadis mengisyaratkan kita untuk berbagi. Begitu teman ibu mengatakan, kok baik sekali ibu, jarang-jarang seperti ini ada yang kirim seperti ibu. Bukan baik, tapi Rasul saya meminta saya untuk berbagi. Tuhan saya Allah meminta saya untuk berbagi. Jadi begitu kalimat Allah diluncurkan di lisan kita, menggunjam hidayah dalam dirinya. Nah, mahasiswa tadi, dia terbiasa Pak, kalau dia melihat televisi, dia buka channel One yang dari Mekah itu. Satu kali sedang live persiapan sholat isya, temannya datang yang non-muslim, cuman tanya begini, tahukah engkau berapa orang yang ada di situ dekat Ka'bah? Kata temannya, ya mungkin sekitar 2.000-3.000 orang. Kata yang muslim ini, di situ setidaknya ada 500.000 orang. Lihat pertanyaan kedua, tahu nggak kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka rapi seketika? Kata yang non-muslim, barangkali 2-3 pekan. Dia bayangkan satu-satu dirapikan, kan? Baik, lihat ini. Kata yang muslim, saya tunjukkan pada Anda. Tidak sampai 5 menit, mereka semua akan rapi. Yang non-muslim menunggu. Begitu kemudian mulai iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang tawaf, yang bergerak, semua dia menghadap ke satu titik yang sama. Dia mulai bengong. Begitu Syekh Sudais sudah memberikan isyarat, istawu, istaqimu, Allahu Akbar, begitu tangannya diangkat, semua mengangkat rapi seketika. Apa kata yang non-muslim ini? Lihat kalimatnya. Tolong tunjukkan kepada saya bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini pasti bukan buatan manusia. Mustahil ada yang bisa mengatur dalam sekian menit, tidak sampai 5 menit bisa seperti ini. Ini pasti bukan buatan manusia. Anda bisa bayangkan gak? Ketika orang ini menangkap dengan pandangan matanya hidayah Allah, diberikan kepada hidayah dalam dirinya. Jadi ada orang nonton sholat isya, masuk Islam. Ada orang sudah Islam dan mau sholat isya. Jadi dalam beberapa hal kita mesti merenungi kembali keadaan diri kita. Nah, supaya kita terjaga dalam kebaikan, agak lebih cepat ya, supaya kita terjaga dalam kebaikan, saking sayangnya Allah, diutuslah kemudian utusan-utusan untuk memperbaiki keadaan diri kita langsung bersinggungan dengan kehidupan kita. Utusan ini dimulai sejak periode masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi kalau zaman Nabi Nuh, ya, terima kasih, yang itu dihapus, yang lainnya jangan dulu ya. Kalau zaman Nabi Nuh dimulai, itu rasul. Zaman Nabi Adam itu belum rasul. Baik, Adam itu alaihissalam nabi atau rasul? Ah, coba diingat-ingat lagi. Hah? Nabi atau rasul? Yang nabi angkat tangan? Ibu nabi. Masyaallah. Oh, kenapa sebetulnya? Tadi Fir'aun, sekarang nabi. Luar biasa. Yang mana sebetulnya yang betul ya? Luar biasa. Ya enggak apa-apa, sabar dulu ya. Baik. Ya, Nabi Adam itu nabi bukan rasul ya. Kalau nabi itu dapat risalah untuk pribadinya. Ya, paling lingkungan sekitar yang dekat. Kalau rasul itu sudah berdakwah ke umat. Zaman Nabi Adam belum ada umat. Mau dakwah kepada siapa yang ada cuma Adam dengan Hawa gitu kan? Lahir anak-anak. Jadi Adam bukan rasul tapi nabi. Nah, rasul itu dimulai sejak periode Nabi Nuh. Ketika keturunan Adam mulai semakin alaihissalam, semakin banyak, dan mulai kemudian menempati tempat-tempat berbeda, setan mulai bermain di sini. Persoalannya meninggal 5 orang saleh. Ya, nanti direkam di Quran surah 71, Anda silakan baca. Di situ nanti ada Ya'uq, ada Nasr, ada Ya'ruth dan yang lainnya. Singkatnya supaya saya agak cepat, meninggal kemudian 5 orang ini, masyarakat merasakan kehilangan.
dibuatlah kemudian patung untuk in memoriam asalnya, supaya bisa mengenang dan seterusnya. Lama-lama setan masuk, begitu lewat kok kayak kita diperhatikan ya, lama-lama seperti melirik ya, terus kasih makanan di situ, mulai kasih makanan. Yang aneh, begitu besok dilihat makanan sudah habis. Ya, dia nggak tahu kalau temannya yang ngambil mungkin kan. Yang jadi persoalan, dia mulai merasa ada kehidupan dalam patung itu. Itulah munculnya patung pertama kali di muka bumi ini. Ya, sampai dan turun ke masa jahiliyah, sampai sebagian berkembang luas sampai sekarang. Nah, saat berkembang pada hal-hal yang tidak Allah senangi, semakin parah karena terkait dengan akidah, maka diutuslah seorang rasul untuk meluruskan kembali kita pada nilai-nilai kemuliaan. Dan dimintalah rasul itu untuk diikuti oleh umatnya segala tuntunan-tuntunan yang dibawa. Maka Nabi Nuh mulai diutus. Nuh ke Nabi Adam alaihissalam ada kisaran 5-6 generasi. Setiap generasi 1000-2000 tahun. Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Nah, teman-teman sekalian, mulai periode berganti, generasi bertambah, saking sayangnya Allah, di setiap tempat-tempat yang mengalami situasi yang jauh dari Allah dan kemuliaan, diutuslah kemudian rasul-rasul untuk mengembalikan pada kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang, satu komunitas, itu rasulnya bisa dua di satu zaman. Misal, Nabi Ibrahim alaihissalam satu periode dengan Nabi Lut alaihissalam. Di Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu sama-sama berdakwah dalam satu masa, cuman di komunitas yang berbeda. Nanti silahkan dilihat di Quran, misalnya surah ke-51 dari ayat 23 sampai ayat 35. Anda akan menemukan malaikat mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim yang tujuan utamanya untuk pergi ke kaumnya Nabi Lut untuk menurunkan azab di sana. Di satu periode di situ. Poinnya adalah, mohon maaf, dari mulai periode Nabi Nuh sampai dengan periode ke akhir-akhir zaman, diutus oleh Allah rasul-rasul untuk bisa mengembalikan manusia pada kemuliaan-kemuliaan dan kebaikannya. Jadi maaf, Allah itu mengutus rasul bukan sekedar membawa risalah, tapi tugas utamanya untuk memastikan kita kembali menjadi orang baik. Ini mengembalikan kemuliaan kita. Karena itu ketika diberikan tuntunan rasul ini, hati-hati betul. Saat diberikan tuntunan itu kalau kita perhatikan itu mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan kita semuanya. Maka dibuatlah kemudian statement, diabadikan dalam Al-Quran, ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Quran surah ke-4 ayat 163. Dimulai dari masa Nabi Nuh, berakhir di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awhayna ilaika, Allah, kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad, kami wahyukan kepadamu risalah seperti kami wahyukan kepada Nuh sebelumnya dan nabi-nabi setelahnya. Jadi periode rasul itu dimulai dari masa Nabi Nuh alaihissalam sampai ke nabi yang terakhir, nabi akhir zaman. Paham sampai sini? Yang penting Anda garis bawahi bukan masalah rasulnya, tapi persoalannya tugas rasul itu diutus untuk mengembalikan kita jadi umat mulia. Jadi tujuan utamanya supaya kita jadi baik lagi, dekat dengan Allah, akhlak kita mulia dan terjamin kebahagiaan hidup dunia dan akhiratnya. Paham sampai sini? Nah, yang menarik begini, saya mau tekankan sebentar sebelum kita masuk kepada materi intinya. Lihat baik-baik. Teman-teman sekalian, periode Nabi Nuh alaihissalam, Nuh, rasul terakhir siapa? Baik, nanti ya, saya belum sebutkan namanya, tapi kita tuliskan aja misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari periode Nabi Nuh sampai yang terakhir. Sebelum sampai yang terakhir, sampai ke fase Nabi Isa, dari sini sampai sini, maaf, Allah memberikan tugas yang terbatas, hanya di komunitas tertentu saja. Jadi tidak diutus rasul-rasul ini untuk semua kalangan manusia, cuman komunitas. Yang terakhir misalnya, Nabi Isa alaihissalam itu hanya ditugaskan di kisaran Palestina saja, tidak keluar dari situ. Jadi kalau sekarang ada yang merasa pengikut Nabi Isa sampai ke Indonesia, itu tersesat kejauhan. Mesti balik lagi ke sana. Ya? Baik. Bedanya dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir ketika diutus, ini yang paling menarik. Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah tugas yang sangat penting. Tugasnya tidak hanya mencakup satu komunitas. Bahkan diberikan petunjuk yang petunjuknya pun akan berlaku abadi untuk seluruh umat manusia sampai berakhir masa. Dalam bahasa Al-Quran,
Kalau manusia ditunjuk dengan keseluruhannya tanpa batas sampai akhir masa, itu pasti menggunakan kalimat nas. Namanya. Saya pernah sebutkan di sini ya, ingat baik-baik, mudah-mudahan saya tidak mengulangi lagi. Manusia disebut dengan 5 nama di Quran, kalau masih ingat. Satu bashar, untuk menunjuk kecenderungan nafsunya, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, saya manusia seperti kalian. Tayyib. Yang kedua, kadang disebut dengan ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Digabungkan dengan jin, disandingkan dengan jin, disebutkan 18 kali di Quran. Ketiga disebut dengan insan. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kemudian disebutkan dengan Bani Adam. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Quran surah 7 ayat 31. Baik, tapi yang kelima ini yang unik, disebut dengan nas. Nas. Quran paling favorit surah ke-114. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau disebutkan dengan nas, itu artinya semua manusia tanpa batas. Perhatikan, ketika Nabi diutus, diberikan mukjizat dan bekal panduan untuk membuat kita jadi orang baik, maka panduan ini ditujukan dengan kalimat bukan ins, bukan insan, bukan bani Adam, bukan bashar, tapi nas. Quran surah kedua ayat 185. Perhatikan ayatnya. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadhan kami turunkan Al-Quran, akan jadi petunjuk untuk semua manusia. Jadi berita baiknya, Nabi Muhammad itu keistimewaan pertamanya, maaf, sekalipun nabinya sudah tidak ada, tapi petunjuknya akan kekal untuk semua manusia. Bedanya dengan petunjuk Nabi Isa, Nabi Musa, kalimat Qur'annya selalu menggunakan kata kaum, kaum Musa, kaum Isa. Makanya petunjuknya selalu disebut dengan suhuf, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembarannya, Qur'an itu bacaannya. Jadi kalau lembaran itu bisa hilang, bisa hancur, tapi bacaan sulit untuk hancur. Coba lihat, jujur, bacaan. Silahkan tuliskan tulisan jujur, bisa dihapus. Tapi kalau bacaan bagaimana menghapusnya? Karena itulah petunjuk-petunjuk umat yang lalu bisa tidak ada, tapi Al-Quran sekalipun nabinya tidak ada, abadi, karena ditujukan untuk semua umat. Paham sampai sini? Kalau Al-Quran bukan firman Allah, mustahil pak, ada yang bertahan sampai dengan sekarang. Silahkan anda bandingkan dengan, maaf ya, kitab-kitab yang dianggap suci di muka bumi sampai hari ini. Silahkan bandingkan. Pernah enggak terjadi perubahan-perubahan kata, huruf, bahkan titik? Di Quran tidak akan ada. Di kitab lain akan ada penyesuaian. Silahkan cek. Ada pergantian, ada penyesuaian bahasa, ada ejaan yang disempurnakan. Masya Allah, bahasa Tuhan disempurnakan. Ya, ada sesuatu yang salah pasti di situ. Silahkan, tidak ada kitab di muka bumi yang mudah dihafalkan. Yang buta, hafal. Yang melihat, hafal. Yang besar, hafal. Yang kecil, hafal. Yang pintar, hafal. Yang menilai diri kurang pintar, hafal juga. Jadi itu cukup menarik. Kalau itu bukan firman Allah, mustahil. Mustahil. Tunjukkan di mana cacatnya Al-Quran. Gak akan ketemu. Jadi kalau anda kembalikan ke sini, satu, bahwa pertama kita harus sepakat dulu bahwa Nabi Muhammad itu punya misi yang sangat besar. Beda dengan rasul-rasul sebelumnya. Karena itulah, ini berita baiknya sebagai pengantar pada materi inti kita. Lihat baik-baik. Saking mulianya tugas Nabi ini, saking pentingnya tugas Nabi ini, maka Nabi-Nabi sebelumnya dan Rasul sebelumnya ikut mendoakan dan bahkan merasa gembira dengan tuntunan yang akan dibawanya. Contoh, Nabi Ibrahim. Selesai meninggikan bangunan Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh siapa? Bukan ya. Sudah, jangan mengarang. Mengarang hanya ada di pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Dalam syariat, kalau tidak tahu katakan. Baik. Ka'bah dibangun oleh siapa? Baik. Pernyataan Allah di Quran, Ka'bah itu bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim, bukan oleh Nabi Adam, tapi sudah ada sebelum manusia turun. Quran surah ketiga ayat 96-97. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Jadi yang dibangunkan untuk manusia. Jadi begitu Adam turun, Ka'bah sudah ada. Hanya nanti di zaman Nabi Nuh alaihissalam tersapu bagian atasnya, habis. Habis.
bangunannya habis, tersisa pondasinya. Satu pondasi disebut qa'idah. Banyak pondasi disebut qawa'id. Qawa'id. Karena Ka'bah itu empat sisi, ada empat pondasi, maka disebut dengan qawa'id. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diminta Nabi Ibrahim untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ada kisaran 6-7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azan, Aw bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Meninggikan bahasa Arabnya itu yarfa, yarfa'u. Quran surah kedua ayat 127, posisi paling kiri sebelah atas. Tadi Ka'bah disebut apa? Masih ingat? Bait, baik. Pondasi disebut apa? Qawa'id. Meninggikan apa? Yarfa'u. Sekarang perhatikan kalimat Qurannya. Surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu kami perintahkan untuk meninggikan kembali pondasi-pondasi Ka'bah yang hancur di zaman Nabi Nuh itu. Yang paling menarik, setelah selesai tugasnya ditunaikan dengan putranya Ismail, tiba-tiba berdoalah di samping Ka'bah itu. Di antara doanya, Quran surah 2 ayat 129. Perhatikan kalimatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon utus nanti seorang rasul yang lahir dari kalangan penduduk sekitar Ka'bah ini. Tolong tunjukkan pada kami siapa rasul yang dilahirkan di sekitaran Ka'bah. Tidak ada yang lain kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail lahirnya di Palestina, dibawa kemudian di Mekah, meninggal di Mekah. Quran surah ke-14 ayat 37. Ya, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika al-muharram. Tapi tidak pernah lahir di Mekah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti antum ingin tahu, jadi dari Ka'bah itu, dari posisi Hajar Aswad, saya berdoa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang belum haji atau umrah bisa disegerakan insyaallah. Ini Hajar Aswad. Anda tarik garis lurus ke sini, ini ada Bukit Safa. Bukit Safa di sini. Ya, ini tempat ta'lim pertama kali Nabi dengan para sahabat, ada 40 orang di sini. Ada rumah milik Arqam bin Abi Arqam, pemuda 17 tahun, masuk Islam ke-17, mewakafkan rumahnya di sekitaran sini. Ada yang menyebut di dekat pintu yang ini, Babus Salam. Ada yang menyebut di area yang sekarang pakai kaca itu ditutup. Saat Anda akan naik ke Bukit Safa di sini. Kemudian kalau Anda tarik garis lurus ke sini, keluar di pintu Babus Salam, dari sini lurus sini. Ya, ada di sini tangga. Kemudian ada eskalator sebelah sininya, Anda naik. Anda tarik garis lurus ke sini, sekitar 50 sampai dengan 70 meter. Ada bangunan warna krem di sini. Tertulis Al-Maktaba Al-Qadimah Museum. Ini tempat Nabi dilahirkan. Ya, tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarawan sepakat di sinilah tempat Nabi dilahirkan. Ya, kalau teman-teman nanti lebih punya waktu lagi, kita pernah mengambil gambar langsung dari sana, memoto saat matahari terbit. Itu Masya Allah. Di atasnya ada bukit, matahari terbit dari sini. Jadi begitu matahari terbit, tepat di atas rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau malam rembulan juga posisinya tepat di atas rumah Nabi. Diterang gitu keadaannya. Maka jangan heran kalau diriwayat atau disebutkan Nabi dalam keadaan terlahir dengan bercahaya, terang, baik. Dan kalau Anda ambil foto saat persis terbitnya matahari, maka Anda akan lihat sinar matahari itu seperti ini gambarannya. Saya masih punya gambarnya. Kalau Anda mau lihat nanti di Masjid Al-Ihsan kami tunjukkan, itu cahayanya ke sini. Persis urutannya begini sampai ke Hajar Aswad. Dimulainya ke sini cahayanya. Ya, itu luar biasa. Masuk lewat Babu Salam, masuknya ke sini. Kalau Anda mau tafsirkan silakan. Saya tidak terlalu berani menafsirkan, tapi poinnya adalah ada isyarat-isyarat yang baik dari semuanya itu. Nah, jadi saya mau tunjukkan begini. Maaf ya, saking pentingnya tugas Nabi Muhammad, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai mendoakan agar bisa terlahir di sini, bisa mendapati syariatnya, dan ingin mendapatkan syariat Nabi Muhammad selevel Nabi Ibrahim. Ingin bersegera untuk bisa mendapati itu. Tapi tahukah Anda, dikabulkan setelah 30 generasi setelahnya. Karena dari zaman Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu ada 30 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murra bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mughrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh
bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Anda bisa bayangkan saking pentingnya Al-Quran, saking pentingnya sunnah risalah Nabi, itu 30 generasi sebelumnya sudah memohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan syariatnya. Nabi Ibrahim meminta gak kebagian syariat Nabi Muhammad, Anda langsung diberikan syariatnya, gak Anda ambil, keterlaluan. Nabi dulu mengharapkannya supaya hadir dalam masa mereka, mereka tidak mendapati. Kita diberikan tuntunannya walaupun tidak melihat nabinya, masa kita gak ambil? Dua orang nabi saja mengharapkannya, kita yang bukan nabi bukan rasul diberikan gak kita ambil, keterlaluan. Tapi yang paling menarik, Nabi Ibrahim nabi bukan, Bu. Nabi rasul bukan. Lihat, bukan cuma nabi dan rasul, beliau khalilullah, wattakhadallahu Ibrahim khalila, sangat dekat dengan Allah. Beliau abul anbiya, anak-anaknya itu nabi rata-rata. Dari Sayyidah Sarah turun Ishaq, dari Ishaq turun Ya'qub, dari Ya'qub turun Yusuf, dari ke kanan ada Zakaria, keponakannya Imran, menikah dengan Hanna, lahir Maryam, dari Maryam turun Isa, samping kirinya ada Musa, dari situ ada Daud, ada Sulaiman, terus sampai ke bawahnya. Anda bayangkan, Abul Anbiya, Khalilullah, dekat dengan Allah, luar biasa. Dari Hajar ada Ismail, dari Ismail ke Nabi Muhammad SAW. Tapi maaf, ketika berdoa kepada Allah, baru 30 generasi dikabulkan. Dan tidak pernah melihat hasil doanya, tapi tidak pernah putus asa dalam doanya. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, Abul Anbiya, surganya jelas, berdoa, dikabulkan 30 generasi setelah puluhan ribu tahun, tidak pernah mengeluh, tidak pernah memelas, dan tidak pernah merasa pesimis dengan doanya. Bandingkan, Anda bukan Nabi. Rasul juga bukan. Anda bukan Abul Anbiya. Abu Sahabah juga bukan. Abu Tabi'in juga bukan. Surga Anda belum jelas. Hisab Anda menegangkan. Nabi Ibrahim berdoa 30 generasi baru dikabulkan, tidak mengeluh. Anda baru 30 hari sudah mengeluh. Ya Allah, saya kurang apa lagi menyembah, kurang apa lagi ibadah, saya sudah tahajud, saya sudah baca Al-Quran, saya juga puasa, kenapa belum dikabulkan juga? Belum sabar, belum sabar. Kamu tahajud baru satu rakaat, baca Quran baru satu ayat, puasa tengah hari buka, berarti menurutnya banyak gitu kan. Banyak yang kita bisa dapatkan dari pelajaran itu. Saya mau kembalikan dulu, lihat baik-baik ya. Jadi maksud saya gini, saya sebelum bahas mengapa kita pelajari ini, saya ingin tunjukkan Nabi dulu aja pengen, masa orang sekarang gak dapat. Nabi Isa itu lahirnya, Nabi Muhammad lahir 600 tahun setelah periode Nabi Isa. Jadi jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Tapi tahukah Anda, itu Nabi Isa sampai ngasih kabar gembira kepada umatnya akan kedatangan Nabi Muhammad, padahal 600 tahun sebelum kelahirannya. Lihat Quran surah 61 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas. Wa mubasysyara bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan saya kasih kabar gembira ya, Nabi Isa ngasih kabar gembira kepada umatnya padahal 600 tahun Nabi Muhammad belum dilahirkan. Kalau kita berpikir normal, umumnya orang gembira itu ketika wujudnya ada. Anda kedatangan tetangga namanya Pak Soleh. Alhamdulillah, alhamdulillah, akhi, anak gembira sekarang. Kenapa? Istri anak baru lahiran. Masya Allah. Anaknya apa? Laki-laki. Masya Allah. Gembira, wajar. Yang gak wajar, alhamdulillah, alhamdulillah, akhi, anda punya anak laki-laki. Masya Allah, kapan? Nanti kalau udah menikah. Masya Allah. Kan aneh. Nikah aja belum, sudah gembira punya anak. Itu gak wajar. Tapi hukum ini kayaknya menjadi tidak berlaku ketika Nabi Muhammad itu begitu dirindukan dengan nabi-nabi sebelumnya. Kata Nabi Isa, saya kasih kabar gembira ya, padahal 600 tahun belum lahir nabinya. Di selevel Nabi Isa saja yang mukjizatnya begitu dahsyat, yang luar biasa akhlaknya, baik dengan sesamanya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, gembira dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Isa itu lihat Al-Qur'an lebih gembira lagi, Nabi Isa lihat petunjuk sunnah Nabi lebih gembira lagi. Nabi Isa gembira, antum dikasih Al-Qur'an, kenapa enggak gembira? Coba lihat teman-teman sekalian, berapa kali dalam sehari kita mengupdate status kita tentang Al-Quran? Al-Quran antum baca, Al-Quran berapa kali kita bacakan? Itu gambarannya. Jadi hari ini kita ingin coba melihat kembali pada keadaan diri kita. Ada sesuatu yang harus kemudian kita lihat kembali, kita syukuri, dan berita baiknya, dikabulkanlah doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Isa, dengan diutusnya Nabi yang terakhir itu. Dan lebih baik lagi, Nabi terakhir itu untuk kita, bukan untuk umat yang lain. Maka berbahagialah ketika Allah berfirman di Quran surah kedua
ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah utus untuk kalian, kita disebut untuk kalian, bukan untuk umat masa lalu, tapi untuk kita. Jadi berbahagialah kita, Nabi Muhammad dan risalahnya diberikan kepada kita. Ini menandakan bahwa ada kebaikan-kebaikan dalam diri kita, insyaAllah. Baik, sekarang persoalannya, kalau nabinya sudah diutus, risalahnya sudah ada, apa yang harus kita lakukan? Baik, Quran surah ke-59 ayat ke-7. Di sini inti materi kita dimulai. Jadi tadi baru pengantar mukadimah ya. Sekarang baru mukadimahnya. Baik. Sudah paham ya? Saya mau tanya sebentar, apa tugas Nabi Muhammad? Halo? Ah, baik ya. Sudah daripada lama, tadi kembali membimbing kita untuk kembali menjadi manusia mulia. Jelas ya, dekat dengan Allah, baik dalam pekerti. Sudah. Apa yang harus dilakukan ketika sudah diketahui nabinya jelas untuk kita? Baik, pertama perhatikan kalimatnya, Quran surah 59 di ujung ayat yang ke-7. Dari pertengahan baca sampai ke ujung. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Wa ma ataakumur rasul. Dan semua yang dibawa oleh Rasul. Lihat tadi di Quran surah kedua ayat 151, kama arsalna. Lihat, fiikum rasulan minkum. Sekarang kami telah utus seorang Rasul. Rasulnya sudah diutus. Bagaimana kita menyikapinya? Kata Quran, wa ma atakumur rasul. Maka semua yang dibawa oleh Rasul itu cepat ambil. Khudhu itu cepat, sesuatu yang cepat. Khudh, cepat. Kayaknya seakan enggak ada jeda, gitu kan? Saya mau ngambil pena, cepat. Kayak enggak ada jeda. Ya, kali menggunakan kata khudhu. Khudh. Jadi semua ma itu ismu mausulnya dulu alal amiyah. Huruf yang menunjuk pada keterangan, benda, ajaran, itu tanpa batas. Di apapun yang pernah dibawa Nabi, ambil. Ya, karena semua yang melekat pada Nabi, itu semua petunjuk. Jadi Anda jangan hanya mengambil aspek ritualnya saja. Sholatnya seperti Nabi, tapi jalannya enggak seperti Nabi. Maaf. Puasanya seperti Nabi, tapi lisannya enggak seperti Nabi. Baca Qur'annya ingin sekhusyuk Nabi, tapi langkahnya tidak seperti Nabi. Di semua yang berada dari Nabi, baik yang paling kecil sampai yang paling kompleks, ambil. Dan rahasia besarnya, saya berikan pada Anda rahasia. Ini cuma antara kita aja siang ini. Lihat sini baik-baik. Ada di Qur'an surah 33 ayat 21. Lihat sini ya. Ini indah, kalau satu saat nanti ada teman-teman atau mungkin ada yang melanjutkan ke Timur Tengah untuk belajar, kalau Anda senang tafsir, senang Quran, coba masuk dalam satu bahasan tentang bahasa Quran. Ya, belajar tentang di fakultas nanti bahasa dan dalami bahasa Al-Quran, indah sekali. Ya, beda dengan bahasa-bahasa biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Lihat baik-baik ya. Di mushaf diterjemahkan teladan. Teladan yang baik. Uswah itu bukan hanya teladan. Satu, teladan dalam semua aspek kehidupan. Seluruh aspek. Di semuanya. Anda enggak usah pisah-pisahkan. Ya. Dan menariknya bukan cuma teladan dalam seluruh aspek. Ya. Semua yang melekat pada sosok ini, itu akan jadi teladan juga. Di keteladanan yang menular kepada yang melekat padanya. Jadi setiap yang mendekat kepada Nabi, dekat dengan Nabi, itu akan jadi teladan lagi. Misal, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu misalnya. Jadi sahabat Nabi. Silakan perhatikan. Begitu mulai beliau mengikuti Nabi, mempraktikkan petunjuk Nabi, maka jadi teladan di zamannya. Umar tadinya kasar, pembenci Nabi. Bahkan mendeklarasikan diri sebagai musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa kemudian kerasnya Umar? Perhatikan, begitu beliau dekat dengan Nabi, meneladani kehidupan Nabi, di zamannya jadi teladan. Kasarnya berubah jadi kelembutan, kerasnya berubah jadi ketegasan. Bahkan ketika menjadi khalifah, berpadu antara tegas dengan kelembutan ini.
Bagaimana Umar tiap malam bisa belusukan? Belusukan pertama di muka bumi masanya Umar dan gak pakai kamera, datang wah ke tiap tempat tuh. Sampai masakin orang, sampai bawain gandum untuk seorang ibu yang sedang kelaparan. Dan uniknya saat masak itu sambil dicaci maki Umarnya, sambil dicaci maki. Di saat belusukan malam-malam hari itu, seorang ibu sedang menggoreng-goreng batu. Sampingnya anak-anak merasa kelaparan karena belum dapat makanan. Ibunya memberikan kesan sedang masak supaya anak cepat tidur, sambil membuat syair. Duhai Khalifah yang sedang enak tidur, tidak peduli dengan rakyatnya yang goreng-goreng batu. Umar lewat, nangis. Umar langsung kembali ke Baitul Mal, mencari kemudian ke gudang harta untuk mendapatkan gandum, dimasukkan ke dalam beberapa karung. Ketika mau digendong, pengawalnya mengatakan, biar saya yang ambil. Kata Umar, saya yang dihisab, bukan kamu. Digendong oleh Umar sampai ke tempat ibu itu, diambil alih kemudian tempatnya, dimasak oleh Umar. Dalam keadaan masak, tidak tahu si ibu ini kalau itu Umar, masih dimaki-maki, dasar khalifah katanya kan, tidak memperhatikan rakyatnya, macam-macam, padahal itu yang masak khalifah. Coba lihat, dan besoknya nggak ada di berita. Ya, nggak ada, betul. Sudah, nah jangan banding-bandingkan, karena tidak akan sebanding, susah. Dengan siapapun, termasuk dengan kita, nggak bisa. Tapi hebatnya, karena semua dikerjakan dengan hukum Allah, maka melintasi zaman sampai sekarang pun mau dilacak di mana, tapi riwayatnya ada. Anda cari di TV nggak ada, cari di koran nggak ada, tapi riwayatnya ada gitu. Dan semua membincangkannya. Silahkan cek Utsman bin Affan, ya luar biasa, kaya memang. Tapi setelah menikah kemudian dengan putrinya Nabi, mengikuti tuntunan Nabi, kayanya tak terlukiskan, hebat. Jadi teladan di siapapun, maaf ya, kalaupun bukan sahabat. Nabi meninggal, ada sahabat. Sahabat mengajar, ada tabi'in. Silahkan cek, semua tabi'in yang belajar pada akhlak Nabi lewat sahabat, jadi teladan lagi. Siapa yang pernah tahu kalau Imam Syafi'i bertemu Nabi? Tidak ada. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, 140 tahun setelah Nabi meninggal. Tapi mohon maaf, sampai sekarang masih dikenal Imam Syafi'i. Diketahui kemuliaannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, semua itu kan gak pernah jumpa dengan Nabi, tapi jadi teladan di zamannya. Termasuk Anda perhatikan, orang-orang saleh, ulama-ulama teladan yang mengikuti tuntunan Nabi, maka sampai sekarang pun jadi panutan dalam kehidupan kita. Nanti kalau sudah sampai ibu pada materinya ya, ibu akan dapat satu materi yang luar biasa indah. Kenapa istri Nabi dikukuhkan oleh Allah lebih daripada 4? Coba ibu saya tanya, berapa istrinya Nabi? 9, 4, 12, 11, baik, ayo ada angka yang lain, ayo, call a friend, ayo tanyakan teman, SMS dulu sana, ya, baik, terlepas dari semua perbedaan itu, ada yang bilang 13, kemudian dipisah 2 jadi 11, meninggal 2, tinggal 9 mengiringi hidupnya, tapi poinnya adalah istri Nabi lebih daripada 4, diperkenankan oleh Allah. Kenapa? Nanti ibu lihat ya. Ternyata ketika kita teliti, kita perhatikan dan sebagainya, disimpulkan oleh para ulama. Kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Karena semua istri-istri Nabi itu mewakili karakteristik seluruh perempuan di muka bumi. Jadi miniatur. Jadi kalau bapak lihat nanti perhatikan, istri Nabi itu dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada. Sebelum menikah dengan Nabi. Tapi setelah menikah dengan Nabi, cemburu yang tadinya dunia pindah kepada akhirat. Kalau si fulana bisa tahajud dengan Nabi, saya pun harus tahajud dengan Nabi. Yang tadinya hitung-hitungan dunia, uang belanja, begitu dibina oleh Nabi, pindah. Bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah? Coba ibu pasti deh, ibu lihat diri ibu baik-baik, kemudian beli tentang sirah sahabiah, khususnya istri-istri Nabi SAW, ibu akan temukan. Di antara istri bapak yang ada sekarang, pasti akan menemukan mirip dengan salah satu istri Nabi. Karakternya, bukan wajahnya, karakternya. Pasti. Anda ambil tuntunan dari Nabi, kemudian praktekkan, ibu akan temukan. Kira-kira silahkan mirip siapa? Ada Zainab misalnya, radhiyallahu ta'ala anha, ada Ummi Kulthum, ada Sauda binti Zam'ah. Ya kalau Khadijah agak susah bu ya, agak sulit lah. Saya juga pesimis kalau lihat ibu begitu. Ya. Ah luar biasa, sulit lah terlukis ya. Ya. Dan semua jadi teladan. Jadi teladan. Anda pernah dengar nggak kisahnya Ibnu Khitan? Aduh, saya sarankan gini ya, kalau coba antum kalau bawa bacaan ke rumah, bawa bacaan yang baik-baik, yang ada manfaatnya buat iman kita, buat iman anak-anak. Jangan yang nggak ada, kadang-kadang gambar nggak jelas, fiksi ya, tokohnya aja nggak ada dimuncul-munculkan. Anak itu tadinya nggak kenal, cuman ketika Anda hadir kan dia jadi kenal. Coba tanyakan, kenal mana antara Ali dengan Batman? Pasti Batman kan, nggak ada, tapi karena Anda munculkan ada.
Kenapa enggak hadirkan bacaan-bacaan yang baik, saring acara-acara TV yang baik-baik? Coba lihat, itu banyak kisah-kisah tabi'in, kisah-kisah sahabat, ya itu banyak sekali yang menginspirasi. Tunjukkan pada mereka bahwa yang membuat pesawat terbang pertama kali itu Abbas bin Firnas, lahir tahun 815 Masehi. Tunjukkan pada anak-anak yang belajar kimia bahwa penemu atom itu Jabir bin Hayyan, lahir tahun 810 Masehi. Tunjukkan pada teman-teman bahwa penemu teori relativitas pertama kali itu Ibnu Sina. Ya, ketika beliau membaca surah Al-Ma'arij, baca Al-Mulk bikin pesawat terbang, baca Al-Ma'arij menemukan teori relativitas, baca kemudian Al-Hadid ya, ayat 25-26 menemukan teori atom. Ada, dan itu diadopsi di barat sampai sekarang masih ada, Pak. Kenapa nggak kita bawa? Saya tunjukkan ya bagaimana harmonisnya hubungan rumah tangga ketika meniru keteladanan Nabi. Ada seorang bernama Ibnu Khitan, istrinya cantik luar biasa, tapi Ibnu Khitannya secara fisikal barangkali tidak sebanding dengan kecantikan istrinya. Tubuhnya pendek, wajahnya biasa-biasa saja. Satu kali begitu istrinya dandan, Ibnu Khitan melihat, kata Ibnu Khitan tidak berkata apa-apa, melihat begini. Kata istrinya, Nabi kah? Kalau bahasa kita, sayang kamu kenapa? Masya Allah, lihat gini. Apa kata Ibnu Khitan? Lihat kalimatnya. Saya bersyukur kepada Allah, dianugerahi istri yang secantik engkau. Apa kata istrinya? Lihat jawabannya. Kita berdua akan masuk surga. Masya Allah. Bukan bangga lantas bikin status, memang Masya Allah, bukan. Lihat jawabannya, kita berdua masuk surga. Indah kalimatnya teman-teman. Tapi lihat candanya. Kata suaminya, bagaimana bisa? Kata istrinya, kamu bersyukur menerima saya dengan keadaan seperti ini, dan saya bersabar menerima kamu dengan seperti ini. Belum selesai. Kata istrinya, bukankah orang sabar dan orang syukur akan masuk surga? Jadi ketika canda itu muncul pun, satu dengan yang lainnya itu tidak berselisih. Jadi memang tertawa, tapi nikmat keadaannya luar biasa gitu. Damai kehidupan kalau begitu. Dikembalikan. Jadi semua yang mengikuti tuntunan Nabi itu jadi teladan. Makanya ayat ini ketika dibaca dengan 7 riwayat itu tidak hanya dibaca dengan uswah. Anda kalau belajar qiraat sab'ah itu ada riwayat Qalun dan Warash dari Nafi'. Imam Nafi' itu al-Madani, imam mulia, Masya Allah. Ahli qiraat, maaf, secara fisikal mungkin tidak ideal. Orangnya hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Tapi Masya Allah, itu beliau pendengarannya kurang maksimal, tapi bisa melihat kesalahan orang dalam membaca Al-Quran dari gerakan bibirnya saja. Imam Nafi' al-Madani. Dan Masya Allah, setiap beliau mengucapkan kalimat, keluar bau harum di lisannya. Nafi' al-Madani. Itu kalau melihat gerakan, Masya Allah. Itu kalimat uswah, uswah, kata uswah, itu bisa dibaca dengan riwayat iswah. Iswah. Jadi ada dua cara baca di sini. Bisa uswah, riwayat Hafiz dari Asim, bisa iswah, riwayat Qalun Tawarish dari Nafi'. Jadi kalau kita baca laqad kana lakum fi rasulillahi uswah dan iswah hasanah. Iswah. Bukan bacaannya beda, tapi untuk menunjuk keluasan makna yang ada pada kalimat itu. Sekarang lihat baik-baik. Kalau saya bacakan uswah, u, lihat uswah. Harakatnya di atas di bawah. Di atas, u di atas, atas. Atas itu tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi. Baik. Karena itu disebut dengan rafa, rafa, atas, tinggi. Harakatnya fathah atau kasrah? Fathah. Dhamma. Dhamma. Uuuuh. Lihat. Uuuuh. Dhamma. Apa artinya dhamma? Dhamma itu sesuatu yang mengumpul. Uuuuh. Terkumpul. Uuuuh. Dhamma. Terkumpul. Asalnya in dhamma yang dhammu. Banyak. Kalau kumpulkan banyak. Kita kumpulkan mulut kita di tengah-tengah, keluarkan suaranya. Asalnya in dhamma. In dhamma al-mujtama'. Orang-orang mulai kumpul banyak. Kumpul. Ya. Kalau dibaca iswah, i. Harakatnya di atas di bawah? Bawah. Kalau bawah itu rendah atau tinggi? Rendah. Rendah. Khafad. Karena itu disebut khafad dalam i'rab. Khafad. Rendah. Tayyib. Harakatnya apa? Kasrah. Ayo, fathah atau dhamma? Kasrah. Kasrah. Baik. Apa artinya kasrah? Kasrah terpecah. Kecil-kecil. Ya. Kasrah zujaj. Kaca pecah. Kalau sudah ada pecahan jadi kecil. Kecil, tipis-tipis, kecil. Makanya suara yang menggunakan kasrah selalu tipis. I, i, jazakallah khair ka, jazakillah khair ki, i, anta, anti, i, i. Di suara yang tipis selalu kasrah. I,
Anda keluar dari masjid ini jam 2 malam. Begitu keluar di samping ada iya, masyaallah. Anda enggak usah lari, Anda tunjuk kasrah ya. Ah, itu ya. Ya, sudah begitu aja. Begitu Anda bilang kasrah, dia berubah. Oh, bilang apa? Fataya. Itu. Sudah dia berubah. Apa? Lemah ya. Setelah itu lari. Dah. Ini kecil, ini tinggi. Lihat sini. Kenapa bisa dibaca dengan dua riwayat, kasrah dan dhammah, untuk menunjukkan kesan bahwa pada diri Nabi itu, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecilnya aja bisa jadi teladan. Senyumnya jadi teladan. Jalannya jadi teladan. Baiknya jadi teladan. Jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu, bagaimana sholat sampai bengkak kakinya. Bagaimana sedekah sampai tidak makan keadaannya. Tapi poinnya adalah, semua yang melekat kepada Nabi, kalau Anda ikuti, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling kompleks, maka Anda akan jadi teladan dalam kehidupan. Paham sini? Nah sekarang, bagaimana caranya kita mengeluarkan semua keteladanan ini? Kata Quran, ambil semuanya, jangan tinggalkan. Maka, dari Nabi ada keteladanan dari mulai, bahkan beliau bangun, sampai beliau tidur kembali. Kita akan keluarkan aspek-aspek ini, sehingga kita hadirkan dalam kehidupan. Jadi, apapun Anda dalam kehidupan, kalau Anda jadi anak teladan. Anda suami, suami teladan. Anda istri, istri teladan. Orang tua teladan. Apapun pekerjaan kita, maka kita mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Silahkan teman-teman cek ya. Semua orang jahiliyah yang masuk Islam, belajar dari petunjuk ini, silahkan untuk melihat. Yang kasar, jadi lembut. Pencela, jadi pecinta. Pemukul, jadi perangkul. Dan hebatnya, mereka jadi teladan dalam kehidupan. Tunjukkan pada saya, bukankah mereka bisa mengalahkan Persia? Mengalahkan Imperium Romawi? Dan membangun peradaban, dibawa ke Eropa, datang peradaban, dibawa ke Nusantara, datang peradaban, dan maju. Karena itu kita berharap, kalau kita semua belajar materi ini, kita semarakkan di setiap masjid dan sebagainya, maka kita tunjukkan pada dunia. Dari Nurul Bahri, dari Kelapa Gading, kita tunjukkan, kita harus jadi manusia teladan di muka bumi ini. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu. Ya. Baik. Kita butuh ini ya, kita butuh ini. Jelas? Saya berhenti di 10 menit lagi, setelah itu saya bacakan beberapa pertanyaan yang bisa kita gali, baru kita kemudian akhiri untuk sejenak. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Satu, kita ambil keteladanan dulu dari sisi namanya untuk hari ini. Ingat betul ya, karena semua yang melekat pada Nabi itu ada teladan, maka apapun yang kita lekatkan pasti ada makna teladannya. Termasuk namanya. Siapa nama Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kita diberikan spesial oleh Allah berupa nama sifat. Nama itu ada dua. Ada nama zat, ada nama sifat. Nama zat adalah nama identitas yang melekat pada seseorang untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Misal, ada Asep, ada Dadang. Itu nama zat. Saya panggil Pak Asep, pasti yang nengok Asep, bukan Dadang. Untuk membedakan antara Dadang dengan Asep. Jelas ya? Jadi kalau yang nengok Dadang, ada yang salah. Pak Asep yang nengok Dadang. Kok Bapak nengok? Sebetulnya nama saya Dadang. Jadi panggilan sehari-hari Asep. Bisa ada ya? Nah itu yang salah. Baik. Nama sifat adalah nama yang melekat pada seseorang berdasar sifat dominan yang melekat dalam dirinya. Nama yang melekat pada seseorang berdasar sifat dominan yang melekat atau hadir pada dirinya. Perhatikan teman-teman sekalian, nabi-nabi sebelumnya umumnya diberi nama dengan nama zat. Isa nama zat, Musa nama zat, kemudian Daud, Sulaiman, Nuh, dan seterusnya. Umumnya nama zat. Tapi Nabi yang terakhir tidak, nama sifat. Apa perbedaan utamanya? Kalau nama zat, itu umumnya akan hilang bersamaan dengan jasadnya. Tidak akan terkenal, dikenal kembali, kecuali bila diingat dan ditampilkan lagi. Tapi sifat tidak. Saat orangnya pun tidak ada, maka sifatnya tetap akan abadi. Orang jujur, orangnya bisa meninggal, tapi kan jujurnya tidak.
Kalau jujur meninggal tidak akan ada lagi yang jujur di muka bumi ini. Maka nama Rasul yang terakhir dilekatkan oleh Allah dengan nama-nama sifat, banyak namanya. Tapi yang paling menarik dua yang diisyaratkan dalam Al-Quran, dan sifat inilah yang kita mesti teladani. Jadi bukan pada zat yang melekat pada nabinya, pada sifat-sifat kemuliaan, ya itu yang kita ambil dan kita teladani. Nanti kita koreksi sampai dengan kita berakhir bahasan, apakah keteladanan itu sudah kita praktekkan dalam kehidupan atau belum. Terutama bagi kita yang selalu ingin menjadi umat terbaik, mengikuti sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, coba lihat berapa dari sekian yang kita telah praktekkan. Satu, Muhammad SAW disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Satu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144. Kedua di Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40. Ketiga di Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad di ayat yang kedua. Dan keempat di Quran surah ke-48 Al-Fath ayat 29. Quran surah 48 Al-Fath ayat 29. Sudah? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Muhammad itu adalah bentuk superlatif, sifat mubalaghah dari kata Mahmud. Jadi asalnya Mahmud, asal katanya. Kalau kita ingin jadi bentuk superlatif yang sangat lebih dari kadarnya, maka menjadi Muhammad. Asal kata Mahmud adalah sifat baik terhadap makhluk. Satu sifat baik terhadap makhluk. Jadi kalau seseorang punya satu sifat baik secara sosial dengan lingkungan sekitarnya, satu sifat aja, maka orang Arab dalam bahasa menyebutnya dengan Mahmud. Misal, ada orang yang suka memberi, tapi nggak sabaran. Nggak sabaran, tapi suka memberi. Cepat kasih, kok telat, cepat kasih, kok telat, gitu kan? Padahal baru dikasih. Misal, nah sifat satu kebaikan ini, kalau terkait dengan makhluk, maka disebut dengan Mahmud. Tapi kalau terkumpul nilai-nilai kebaikan yang tak terlukiskan, baik, suka berbagi, sabar, jujur, toleran, dan sebagainya, terkumpul dalam satu makhluk, satu sosok, maka berubah namanya jadi bentuk superlatif. Dari Mahmud jadi Muhammad. Kenapa Nabi ini disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nama populer melekat pada sifat beliau, karena Masya Allah, tak terlukiskan sifat baiknya terhadap makhluk. Kalau ada yang bersedekah, beliau yang paling banyak. Kalau ada orang jujur, beliau yang paling jujur. Kalau ada yang dicela dan disiksa, beliau yang paling sabar. Sedang ruku, tiba-tiba disimpan kotoran di punggungnya, beliau tidak marah. Jalan ke Taif dilempari dengan batu, bukan dengan kata-kata, dengan batu. Dibentengi oleh Zaid bin Harithah sampai berdarah-darah. Apa yang terjadi? Diajak untuk berteduh, kemudian berlindung di bawah pohon. Turun dua malaikat penjaga gunung Taif dan mengatakan, "Bima ma'na mud yadaika ila sama, Muhammad, angkat tanganmu ke langit." Sudah enggak sabar malaikat untuk mengangkat gunung Taif untuk menghimpit mereka semua. Apa kata Nabi? La, fa'innahum qawmun la ya'lamun. Fa'innahum qawmun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan. Mereka hanya belum tahu saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di tempat ini, ada orang-orang yang akan beriman kepada Allah. Laki-lakinya, perempuannya, besarnya, kecilnya. Lantas perhatikan doanya. Ilahi, ila man takilluni. Ila ba'idin yu'zini. Am ila qaribin yu'limuni. Fa inni radin ma lam taghdab alayya. Duhai Rabb Allah, kemana lagi engkau akan jalankan hamba setelah berada di sini? Apakah tempatnya masih jauh dan di sana ada yang akan menyakiti hamba, ataukah tempatnya begitu dekat tapi di situ hamba akan disiksa kembali? Hamba ridha ya Allah, enggak apa-apa, yang penting engkau tidak marah dengan hamba. Lalu berdoa kepada Allah supaya orang-orang Taif mendapatkan hidayah di masa depan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada manusia, pada hewan kata Nabi tolong jangan sakiti. Kalau ingin sembelih tajamkan pisaunya. Pada tumbuhan, sedahsyat apapun amarah kita, emosi memuncak dalam peperangan, kata Nabi jangan lukai tanaman. Jangan injak, jangan cabut pepohonan. Di mana aturan bisa seperti itu? Orang perang itu kan dahsyat. Peperangan itu dahsyat, penuh dengan amarah. Luar biasa itu. Karena itu ayat-ayat perang dalam Al-Quran, surah perang itu tidak menggunakan bismillah. At-Taubah itu surah awalnya tentang peperangan, dibuka dengan peperangan, tidak menggunakan bismillah.
Karena bismillahirrahmanirrahim itu menunjuk pada kasih dan sayang. Dalam perang enggak ada kasih sayang. Enggak ada kasih sayang. Izin nembak ya. Dor, masyaallah. Sakit enggak? Enggak ada begitu. Tembak ya tembak gitu kan? Tayyib. Tapi masyaallah Muhammad SAW tidak. Jangan eksekusi anak kecil. Jangan sentuh orang sepuh. Jangan lukai binatang, jangan cabut pepohonan. Di mana aturan itu ada? Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini yang seharusnya kita hadirkan dalam kehidupan. Jadi kalau kita mengetahui sifatnya, ingat sifat itu diteladani. Kalau orang tidak harus sama. Anda tidak harus mencari kontes siapa yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Nggak akan ketahuan. Kenapa tidak dihadirkan wujudnya? Tidak boleh digambar, tidak boleh dihadirkan. Kenapa? Karena hakikatnya bukan gambarnya, hakikatnya adalah sifatnya. Karena itulah semua yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mewarisi kelembutan-kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan pada kami mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat kasar dalam kehidupan? Tidak ada. Siapa yang bersifat arogan? Tidak ada. Semua yang keras menjadi tegas, semua yang kasar jadi lembut. Akhlaknya mulia. Bahkan hebatnya orang paling pelit sekalipun bisa tak terlukiskan dalam berbaginya sampai direkam kasusnya di Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu. Anda bisa bayangkan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ada satu keluarga, Bu, punya satu jatah makanan untuk bayi-bayinya. Tiba-tiba suaminya ke masjid. Kata Nabi, "Ini ada tamu datang pada kita. Siapa yang mau menjamunya?" Semua angkat tangan. Semuanya. Yang merasa kaya, yang merasa keterbatasan, angkat tangan semua. Karena yang pertama mengangkat tangan tadi adalah laki-laki yang tadi saya sebutkan inisialnya, maka kata Nabi, kamu yang jamu. Bahagia, bukan kaget, bahagia. Nyampe rumah bilang sama istrinya, kita kedatangan tamu, mari kita muliakan, siapkan makanan. Istrinya tidak berkeluh kesah, kamu kok asal aja acungkan tangan, kan cuma untuk bayi kita, kita aja gak makan, gak ada itu. Apa yang terjadi kata istrinya? Baik, aku tidurkan anak-anak, kamu siapkan makanan. Begitu malam, ditidurkan anak-anaknya, suami menyiapkan makanan, begitu sudah disiapkan, dipadamkan lampunya. Begitu dipadamkan, dia temani. Yang satu makan dengan lahapnya, yang satu membuat gerakan yang sama dalam keadaan makan. Besoknya, diumumkan oleh Nabi, bima makna bahwa penduduk langit merasa bahagia dan akan menyambut seseorang memuliakan tamu. Rupanya tadi malam dia tidak makan, Pak. Cuman pura-pura makan aja supaya tamunya makan. Dan kisahnya banyak. Bagaimana orang kehausan disambut oleh orang yang dapat minuman. Orang kelaparan disambut oleh orang yang dapat makanan. Luar biasa. Dahsyat. Bahkan pernah terjadi seorang panglima perang sudah berhasil dalam jihad dia, tiba-tiba terluka parah. Dia kehausan. Prajuritnya akan memberikan minuman, kemudian dia melihat prajurit yang lain kehausan. Kata panglima ini, tolong dahulukan dia. Begitu dia mau diberi minum, temannya melihat yang lain, tolong berikan padanya. Begitu mau diberi minum, dia katakan tolong berikan padanya. Sampai yang keempat menunjuk kembali kepada panglimanya. Begitu mau dikejar panglimanya, sudah meninggal dunia dalam keadaan kehausan. Dikejar yang kedua meninggal juga, ketiga meninggal, keempat meninggal. Tidak ada yang minum satupun, hanya untuk mendahulukan saudaranya. Saya mau tanyakan pada Anda, hei Anda yang mengaku umatnya Muhammad SAW, sejauh mana kemuliaan Anda dan kelembutan Anda hadir dalam kehidupan? Kadang-kadang Allah hadirkan ujian bagi kita untuk menampakkan pada dunia bahwa kita umatnya Nabi. Katanya Anda paham bahwa mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan, bagaikan satu tubuh yang saling merasakan kalau sakit dengan yang lainnya. Coba tunjukkan kepada saya, di mana tangisan Anda ketika menyaksikan orang-orang kita, saudara kita di Rohingya penuh dengan kesulitan? Di mana doa Anda mengalir ketika saudara-saudari kita di Palestina penuh dengan kesulitan? Gak usah jauh-jauh, ketika Allah uji di hadapan kita, ada tetangga kita yang kebanjiran, mana umat Nabi Muhammad? Mana umat Nabi Muhammad? Yang paling miris kadang-kadang saya, gak masuk akal menurut saya. Orang kebanjiran, ini sibuk video. Ya, itu bukan umat Nabi. Umat Nabi Muhammad itu ringan tangannya, hadir kebaikannya. Ada orang mau bunuh diri, mau direkam dari bawah. Masya Allah. Anda harusnya bantu dia supaya kembali pada kebaikan yang ada rekam. Ayo loncat, loncat, loncat. Masya Allah. Allah kuat illa billah. Ada kebakaran malah didiamkan. Yang paling aneh kok saling menyakiti, saya bingung saya. Kenapa pada saling menyakiti? Di medsos serang sana, serang sini. Untuk apa? Yang paling aneh lagi, kalau yang tidak pernah belajar barangkali belum tahu ilmu. Ini yang paling, yang sering belajar, sering datang ikut kajian, kenapa saling mencela? Tunjukkan pada saya ayat mana yang mengajarkan untuk saling mencela.
Hadis mana yang menunjukkan antum saling mencela satu dengan yang lainnya? Tidak ada. Seharusnya kita merenungkan kembali, apa sih yang kita pelajari? Coba, lisan kita tuh harus baik, telinga kita mendengar yang baik, sampai ke ujung kaki. Kita butuh aplikasi, bukan sekedar teori. Saya katakan ya, kalau Anda belajar dengan saya, tidak merubah kepribadian Anda jadi baik, tinggalkan saya. Cari guru lain yang membuat Anda lebih baik. Belum ada kebaikan pada diri saya. Kalau saya mengajar pada Anda, tidak merubah Anda jadi baik. Dan saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk melihat yang tidak baik, menggunakan lisan pada yang tidak baik, melangkahkan kaki pada yang tidak baik. Kalau Anda mendengarkan saya mengajarkan satu di antara sekian itu, tinggalkan saya. Karena ada sesuatu yang tidak baik di situ. Paham ya? Ya teman-teman sekalian, saya ingin mengajak pada Anda, ayo kita harus berubah. Anda coba lihat amanah apa yang Allah titipkan bagi kita. Kalau masih anak-anak, jadi anak yang baik. Kalau jadi suami, jadi suami yang baik. Kalau jadi istri yang baik. Ayo, kalau semua konsep ini jadi satu nama Muhammad aja kita praktekkan, Masya Allah. Indah kehidupan kita itu. Di rumah tangga nikmat, dengan kehidupan sosial nikmat, di kantor nikmat. Cobalah teman-teman, bukankah ayatnya banyak, hadisnya sering Anda catat, berapa yang kita praktekkan? Barangkali orang tua Anda sampai hari ini belum mendapatkan maaf Anda yang pernah mengatakan kalimat yang membuat beliau menangis. Barangkali Anda tenang ke kantor, tapi istri Anda menangis karena kalimat-kalimat yang kasar itu. Barangkali ibu tenang mengerjakan aktivitas, tapi suami kecewa dengan sikap yang tidak berubah itu. Coba teman-teman sekalian, ayo saya cek kembali, nama Muhammad bukan dihadirkan untuk kita kenang, tapi dihadirkan untuk kita teladani dari sifat-sifat kebaikannya. Paham insyaallah? Dua, Ahmad. Dan saya berhenti di sini. Ahmad. Ingat baik-baik ya, semua nama yang melekat pada Nabi nama apa? Sifat. Bukan nama zat. Karena nama sifat, maka tidak memberi peluang pada setiap orang bernama Ahmad untuk mengaku-ngaku Nabi. Awas hati-hati. Ada orang yang tidak pernah belajar, tidak tahu ilmu, dia menduga Ahmad itu nama zat. Akhirnya dia kemudian berikan peluang. Yang anehnya setiap ada yang bernama Ahmad punya peluang jadi Nabi. Tuh, kata Nabi Isa kan, Nabi terakhir bukan Muhammad, tapi Ahmad. Siapa jadinya? Saya Ahmad. Masya Allah. Coba cek. Hampir setiap ada orang Ahmad, tidak semuanya, tapi sebagian ada yang mengaku Nabi. Ya, di Pakistan, dekat India, Mirza Ghulam Ahmad. Ahmad. Lihat baik-baik ya, ini prinsip Nabi. Kata Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelah saya. Huruf la dalam bahasa Arab itu bermakna nafi wal istiqbal, menafikan sesuatu dan menegaskan kejadian itu di masa datang. Jadi artinya kata Nabi, maaf, akan ada mengaku Nabi-Nabi di kemudian hari setelah saya. Kalau menemukan seperti itu, jangan buang-buang waktu, langsung tepikan, gak ada Nabi setelah saya ya. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi sekarang, Anda gak usah kaget. Karena kata Nabi pun akan ada ngaku Nabi setelah saya. Cuman Anda katakan, Anda maaf ya, maaf, jangan buang-buang waktu. Katakan pada mereka, Anda ketinggalan. Sudah ada yang dulu mengaku Nabi. Dan maaf, Anda telat. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebetulnya kalau ada yang ngaku Nabi, Anda nggak usah kaget. Nggak usah kaget. Yang jadi masalah itu, ketika ada yang ngaku, ada yang ikut. Setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu yang bikin saya heran tuh. Demi Allah saya katakan, setiap ada yang mengaku Nabi, selalu ada pengikutnya. Di Jawa Barat, saya diskusi dengan MUI Jawa Barat, itu setiap bulan ada Nabi baru, Anda bayangkan. Di Jawa Barat. Yang terakhir, berapa bulan lalu di Karawang. Nabi barunya. Mudah-mudahan sudah tidak ada. Hampir setiap bulan. Dulu AM, Ahmad juga awalnya. Pelatih bulu tangkis, Ibu bayangkan. Aku Nabi. Tangkap oleh polisi. Kenapa Anda ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak. Dapat wahyu. Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat tales, dia dapat wahyu. Aneh momen saya sekarang. Yang paling aneh itu ada aja pengikutnya. Keluar dari penjara bikin gavatar. Sudah ada avatar, dia bikin gavatar. Yang aneh ada aja pengikutnya. Coba Bogor selesai, Bandung S. Profesinya sih bukan apa-apa. Maaf ya, kita tidak merendahkan profesi, bukan, semuanya mulia. Tukang cukur ngaku Nabi. Bukan karena ngaku nabinya, ada pengikutnya, Anda bayangkan. Bandung. Jakarta gak mau lewat, Bogor ada, Bandung ada, Jakarta gak mau ketinggalan, levelnya naik dikit, malaikat LE, aku malaikat. Berapa waktu yang lalu minta izin ke gubernur, ingin menerapkan malaikat Jibril di Monas, katanya. Allahu Akbar, tangkap polisi, polisi kita, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Dan akan baiklah. Nah, Ahmad itu dari kata Hamid, Hamid. Hamid itu yang baik hubungannya dengan Allah di satu sisi.
Jadi ini aspek ibadah, hablum minallah. Misal, rajin puasa sunnah, tapi belum konsisten tahajud. Atau rajin tahajud, tapi puasa belum. Itu hamid. Dipersingkat, kalau sudah meningkat ibadahnya tak terlukiskan. Kalau ada sholat, ini yang paling khusyuk. Kalau ada tahajud yang paling lama, ini yang sampai bengkak-bengkak. Kalau ada yang sedekah, ini yang paling banyak. Kalau ada baca Quran, ini yang paling terasa nikmat bacaannya. Maka berubah namanya dari Hamid jadi Ahmad. Ahmad. Kenapa Nabi Isa menyebut Nabi terakhir dengan Ahmad, bukan Muhammad? Untuk menepis kecenderungan dugaan murid-muridnya, mereka menduga bahwa Nabi Isa itu Rasul terakhir. Karena ada ramalan di kitab sebelumnya, Rasul terakhir itu punya sifat-sifat yang mulia dengan makhluk. Nah, Nabi Isa itu punya kemiripan dengan Nabi Muhammad. Sikapnya dengan makhluk secara sosial itu begitu mulia. Maaf Bu ya, jangankan pada manusia. Pernah jalan dengan muridnya lewat sisi kali. Kemudian ada bangkai binatang di situ. Muridnya menutup hidung dan mengatakan, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa, lihat kalimatnya. Coba lihat giginya, putih sekali giginya. Kata muridnya, guru, bukankah bau bangkai ya? Kata Nabi Isa, manusia hanya mengucapkan apa yang ada di hatinya. Jadi kalau hati kita kotor, yang keluarnya kotoran. Tapi kalau kita hati kita bersih, maka baik yang keluar. Nabi Isa, jangankan pada manusia, hewan yang sudah jadi bangkai pun itu mulia. Karena itu ajaran-ajaran yang tidak sempat diselewengkan, disimpangkan, yang sebagian diambil, itu masih banyak ajaran kasihnya. Coba lihat tuh, sebagian dari yang mengatakan pengikut Nabi Isa, yang ditampilkan ajaran kasih. Makanya kata Nabi, kalau ada klaim dari ahlul kitab, jangan seketika dibenarkan, jangan seketika ditolak. Ukur dengan Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran, maka ini ajaran yang dulu pernah disampaikan. Cuman sudah dihilangkan, diganti dengan Al-Quran. Tapi kalau berbeda dengan Al-Quran, maka ini yang telah menyimpang. Paham? Kata Nabi Isa, Rasul terakhir, itu bukan saya. Tapi seorang Rasul yang melebihi tingkat ibadahnya dibanding Rasul-Rasul sebelumnya. Dialah Ahmad, yang hubungannya dengan Allah tak terlukiskan. Nabi Muhammad itu, Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah, surganya sebelum beliau meninggal sudah dijelaskan oleh Allah, turun satu surah sekaligus, inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu jaminan surga yang melimpah ruah kenikmatannya. Di sebelum masuk surga, surahnya sudah turun, dimuliakan oleh Allah, disebut akhlaknya Al-Quran, kemudian diberikan kemuliaan luar biasa, indah tampilannya segalanya. Tapi maaf, itu tidak menghalangi beliau untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Saya tutup Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Datanglah tiga orang sahabat. Satu bernama Hudzaifah Al-Yamani, yang kedua Al-Mughirah bin Syu'bah, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka bertanya tentang sifat ibadah Nabi, cuman tahajudnya saja. Bertanya pada Sayyidah Aisyah. Lihat pertanyaannya. Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya tentang bagus dan panjang bacaannya. Jangan ditanya. Penasaran. Diikuti beberapa hari setelahnya. Ternyata kata Hudzaifah setelah salat di belakang Nabi, tidak ada salat yang paling nikmat kecuali di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusyuknya saking nikmatnya tak terasa, baru ruku setelah 100 ayat Al-Baqarah. Rakaat pertama. Nikmat. Di kalau panjang-panjang itu enggak langsung dibaca seketika, Bu. Di kalau berhenti di ayat doa, beliau berdoa dulu. Kalau berhenti di ayat azab hukuman, beliau bermohon kepada Allah supaya azab tidak diturunkan pada umatnya. Di 100 ayat. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya lebih dahsyat lagi nikmat. Saking nikmatnya, rakaat pertama, saya kira juga sama 100 ayat. Ternyata Al-Baqarah sampai selesai. 286 ayat. Saya kira mau ruku, ternyata lanjut ke Ali Imran. 200 ayat. Saya kira mau selesai, ternyata lanjut ke An-Nisa. 176 ayat. Baru ruku. Di rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Tiga orang ini besoknya tidak ikutan lagi. Ya. Dahsyat. Sampai bengkak. Sayyidah Aisyah begitu melihat suaminya baru kemudian salam, beliau dengan haru bertanya. Mahakadha. Alam takun ma'asuma. Alam takun madmuna. Suamiku kenapa masih seperti ini? Bukankah engkau dijaga dari maksiat? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Kenapa mesti sampai begini? Suaminya ringan mengatakan, afala kunu abdan syakura? Apa aku enggak boleh jadi hamba yang bersyukur atas semua anugerah itu? Jadi teman-teman sekalian, bila Nabi saja meningkatkan ibadah, maka kita yang bukan Nabi seharusnya lebih daripada itu.
maksudnya kesungguhan kita. Nabi yang sudah jelas surganya masih tahajud, kita yang belum jelas masa gak tahajud? Nabi yang jelas surganya banyak puasa, kita yang belum jelas masa gak mau puasa? Nabi yang jelas surganya menghafal Quran, bertilawah dengan malaikat Jibril, masa kita yang belum jelas segalanya menjauh dari Quran? Agak aneh. Maka nama Ahmad tidak sekedar melekatkan nama yang hanya dikenang, dilekatkan pada lisan Nabi Isa, tapi melekatkan isyarat pada kita, ayo tingkatkan ibadah kita. Jadi begitu disebutkan Ahmad, ukur ibadah kita. Jadi kalau Anda misalnya muncul menemukan kalimat Ahmad, oh berarti Allah melalui nama ini ingin menyentuh saya. Sudahkah saya salat sunnah di hari ini? Berapa yang ketinggalan? Sudahkah saya baca Al-Quran dan sebagainya? Saya tadi malam saya sampai menangis itu terharu. Saya dapat surat dari seorang anak kecil di Lampung. Itu maksudnya masih kelas 4 SD. Jadi pas saya pulang dari taklim semalam di penginapan, karena besok saya tanya jawab, terus saya mau tidur, saya iseng ambil satu kertas, begitu saya baca ternyata isinya surat. Surat untuk Ustadz Adi. Assalamualaikum. Ustadz Adi, nama saya Nora. Kelas 4 SD. Doakan saya Ustadz Adi. Saya baru belajar Al-Quran dan saya baru hafal 4 juz. Baru belajar Quran, hafal 4 juz. Ustaz Adi, doakan saya ingin jadi penghafal Al-Quran. Doakan saya Ustaz, saya ingin sekeluarga umrah bersama Ustaz ke Baitullah. Ustaz, doakan saya Ustaz, saya ingin memberikan mahkota untuk ayah dan ibu saya. Pantau, 4 juz, kelas 4 SD. Jadi kalau Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, sampai sekarang masih untuk baca Quran saja belum punya waktu, Anda kalah sama Nora. Sampai saya bilang tadi subuh, bahagialah ini sekolah di sini. Kelas 1 SD 1 juz, 2 SD 2 juz, 3 SD 3 juz, 4 SD 4 juz. Mudah-mudahan SD-nya sampai 30 juz gitu kan. Sudah ya. Saya jawabin dulu ya. Kita punya waktu barangkali ada 5-10 menit ke depan. Nanti ada persiapan sholat asar ini untuk ditunaikan. Nanti yang belum terjawab sebagian saat live nanti malam, dan malam nanti insya Allah kita ada interaktif ya, tersambung di Akhir TV, lihat ke media Facebook atau di parabolanya, lihat nanti tayangannya, itu nanti ada pertanyaan langsung interaktif di situ. Ustaz, titik 3, apakah cara sholat Nabi berlaku untuk wanita? Tidak ada bedanya, semua cara sholat Nabi berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Mau laki-laki, mau perempuan, sama. Ya, jadi belajar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukunya banyak. Ada yang misalnya Imam Al-Bukhari ada kitab salat. Kalau ingin sederhana, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab sifat salat Nabi. Kemudian Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani punya kitab sifat salat Nabi. Syekh Ibn Salah Al-Uthaymin juga punya kitab sifat solat Nabi. Silakan dicari ya, hal-hal yang bagus. Kalau bisa jangan satu ya. Saya kalau ada Islamic Book Fair itu, saya biasanya, saya punya uang berapa, terus tematik, saya mau beli buku tentang solat, saya pergi ke Islamic Book Fair, saya kumpulkan semua jenis buku tentang solat. Jadi kalau saya mau bahas tentang solat, kitabnya saya jejerkan. Ini bicara apa, bicara apa, bicara apa. Lalu kita turunkan, kita simpulkan, kita pelajari, kita hadirkan. Nah, itu ternyata cukup bagus Pak. Saya punya kebiasaan sejak saya kuliah begitu. Kita kumpulkan, satukan, sederhanakan, nanti kita buat PowerPoint. Jadi kalau kita sampaikan pada orang atau orang ingin baca lebih mudah lagi. Nanti referensinya jadi lebih banyak. Ya, karena wawasan Anda jadi lebih meluas, Anda tidak kaget kalau teman-teman Anda misal beda dengan Anda sepanjang ada dalilnya. Misal, baca bismillah ada berapa? Ada 4 cara. Bisa dijaharkan, bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Kan kita gak bisa baca keempat-empatnya. Ustaz, saya ingin sunnah banget, bukan cuma sunnah, saya baca keempat-empatnya. Jadi imam maghrib dia, ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali, gak bisa. Anda harus pilih satu-satu. Barakallahu fiik. Hadis riwayat, ya, hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 886.
ketika Anda bertakbir, baik itu tangannya sejajar dengan bahu, di sini Al-Bukhari nomor hadis 715 hadwa mankibai, atau sejajar dengan daun telinga, An-Nasir nomor hadis 1101. Begitu Anda angkat, An-Nasir nomor hadis 886, lihat, fawada'a yadahul yumna 'alal yusra, dia meletakkan telapak tangannya di yang kirinya, punggung yang kiri. Cara meletakkannya ada dua cara. Cara pertama dibagi tiga. Pertama, telapak yang kanan cuman melekat di punggung begini. Cara pertama. Baik, bagian keduanya pada cara pertama ini pergelangan, rusrun dalam bahasa Arab, bertemu pergelangan di sini. Jadi begitu Anda bertakbir, boleh selain begini, pergelangan ketemu pergelangan begini. Ya. Di sini. Tapi langsung ya, tidak diukur dulu. Allah. Nah, ya. Di langsung begini. Baik, ketiga ini sa'id, melebih sedikit dari sini ke sini. Ya, tidak sampai sini, kalau ini mirfaq namanya, jamaknya marafiq. Ingat dalam ibadah itu semua detil. Wudu misalnya, Anda diminta membasuh sampai marafiq, sampai sini, sampai siku. Quran surah 5 ayat 6. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Kalau tangan saja disebut yad, ini sampai sini. Ini mirfaq, ini sa'id, ini rusghun, ini kafun. Lengkap semua. Yang kedua posisinya, ingat ya, yang pertama tadi cuma sampai sini. Sampai sini dilarang. Kata Nabi, jangan bersedekap seperti orang sombong. Jadi begini. Awas ya, Anda ke puncak subuh-subuh, begini, itu repot. Yang kedua, sudah, telapak tangan ini menggenggam punggung yang kiri, ini. Nah, keduanya ini diletakkan di mana? Ada tiga riwayat. Ada yang di perut di sini, ada yang di rongga di sini dada, sodrun, ada yang di sini nahrun. Nahrun. Saya secara pribadi mengamati hadis-hadis tentang ini, kami simpulkan yang paling kuat itu di sodrun, karena letak hadisnya menggunakan kata sodrun. Fawadha yadahul yumna 'ala fi sadri, sodrun. Kalau sodrun itu di sini, kata Ibnu Hajar Al Asqalani yang meriwayatkan hadisnya, ma fawqal batni, rongga kosong di atas perut. Kalau yang di sini nahrun. Makanya unta disembelih di sini. Inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, dia disembelih di urat yang dekat ke dada paling atasnya, lehernya di sebelah sini. Ya, kalau Anda letakkan di sini nahrun namanya, kalau di sini sodrun, kalau di sini batmun, paham ya? Tapi letaknya di mana? Dia di pertengahan sodrun di sini. Nah, saya mohon maaf, saya belum pernah menemukan riwayat yang tadi agak ke pinggir ke sini. Ada yang menyampaikan bahwa riwayat ini terkait dengan peperangan. Jadi ketika pedang disimpan di salah satu bagian di pinggangnya, maka memang kalau orang sholat dalam pertempuran, dia memegang senjatanya. Dia begitu takbir, Allahu Akbar, senjata dipegang di sini. Dia begitu musuh datang, siap bertempur, karena dalam sholat peperangan beda. Kalau yang belakang berdiri, yang depan sujud. Nanti yang depan berdiri, belakang baru mulai sujud. Jadi semua terhunus dengan senjata. Dulu pakai pedang di sini. Dia begitu musuh datang, kemudian siap terhunus. Kalau sekarang misal TNI kita doakan selalu sehat, kuat dan sebagainya. Jadi begitu ada yang muslim sholat, mereka sholat senjata di sini, ya, tangannya ke sini. Begini. Paham ya? Tapi dalam situasi normal, kembalikan lagi ke asal. Kalau tidak ada peperangan, di rumah tidak ada masalah, ya, piring ada pada tempatnya. Jadi Anda cukup kemudian bertakbir sampai di sini saja. Cukup. Baik, ya. Begini tidak ada ya. Ini yang ada. Satu lagi ya. Bismillah. Saya sarankan begini, Anda bagus menulis bismillah, tapi saya biasanya lebih support kalau Anda menulis dengan salam. Karena bismillah itu bisa disirkan. Tapi kalau salam tidak. Ya, salam dituliskan, itu dibacakan, saya pahala, antum dapat pahala. Bukankah kalau saya bacakan antum menjawab? Kalau saya baca bismillah antum jawab apa? Alhamdulillah. Kan tidak. Jelas ya? Yang kedua, bismillah bisa disirkan, salam tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Baik ya. Barakallahu fi umrik, Allah yabarik fiik. Afwan Ustaz, pertanyaan lari dari tema. Kenapa Anda mesti lari? Di luar enggak apa-apa. Ustaz, saya punya teman. Alhamdulillah beliau sudah menikah dan sekarang istri beliau sudah mengandung. Masalahnya, Ustaz, orang tua teman saya tidak menyukai istri dari teman saya, istrinya maksudnya. Begitu pula mertuanya tidak menyukai teman saya. Wah, Masya Allah. Kenapa bisa diridhoi menikah? Luar biasa.
ini dengan ini menikah, ini sudah mengandung, orang tua ini gak suka ini, orang tua ini gak suka ini, lantas kenapa dua-duanya bisa menikah? Khair insya Allah, karena ada sifat mereka berdua yang tidak disukai. Kedua orang tuanya dari mereka masing-masing, dan kedua orang tua mereka memerintahkan mereka untuk berpisah ketika anak mereka lahir. Bagaimana menyikapinya menurut Islam, Ustaz? Sikapnya begini, yang paling penting kan suami istri ini tidak saling mencela, ya kan? Di dua-duanya masih saling suka, kemudian persoalan ada pada orang tua. Kalau Anda ingin menyelesaikan persoalan, maka Anda harus menjawab sesuai dengan persoalan. Masalah kita kadang-kadang jawaban tidak sesuai soal. Kenapa anak-anak kita nilainya kalau ujian itu seringkali tidak mendapatkan nilai yang baik? Karena dia menjawab persoalan tidak sesuai dengan soalnya. Dia memberikan jawaban tidak sesuai dengan soalnya. Ya, makanya petunjuk soal mengatakan jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Dia jawab salah. Ya keliru jawabannya. Maka dari sini apa? Masalahnya bukan di suami istrinya, masalahnya di orang tuanya. Identifikasilah masalah-masalah yang ada di orang tua itu. Misal, sayang, orang tua kamu gak suka aku sifatnya apa? Turunkan. Mereka gak suka kalau kamu itu, maaf ya, terlalu tidak perhatian, kurang menyapa. Catat, saya kurang suka menyapa, saya kurang perhatian. Kalau saya bagaimana menurut orang tua kamu? Kamu kelihatannya agak cuek, cuek. Kamu agak cerewet, cerewet. Kamu agak, kok banyak amat? Si amat aja gak banyak. Itu kan si amat, ini kamu. Dia tulis lagi. Nah, begitu sudah ketahuan, sudah praktekkan sifat itu. Jadi yang tadinya misalnya kelihatan Anda seperti kurang baik, tunjukkan kebaikannya. Tunjukkan. Datang dengan cucu. Cucu dulu dahulukan. Karena biasanya, kalau sudah ada cucu, orang tua berubah. Dari walidain jadi jaddain. Jaddah dan jaddun. Apa artinya jaddun? Diterjemahkan kakek. Jaddah nenek. Asalnya bukan itu. Asalnya adalah yang punya perhatian yang bertambah lebih. Kenapa kakek disebut jaddun? Karena kalau sudah jadi kakek, akan lebih perhatian kepada cucunya dibandingkan kepada anaknya. Gak percaya silahkan, antum punya anak. Ketika akan main ke rumah orang tua antum, yang ditanya bukan antum, cucu ikut gak? Cucu. Antum suruh pulang, cucu suruh tinggal. Jaddun, jaddah. Maka masuk lewat cucu pelan-pelan, kemudian koreksi diri Anda. Setelah menemukan kemudian kelemahan-kelemahan yang dimaksudkan, tampilkan lawannya. Saya punya pengalaman berbeda. Saya mengajar, di antara jamaah teman kami yang belajar, tiba-tiba ada perubahan pada dirinya. Orang tuanya marah. Begitu marah dikatakan, siapa yang merubah kamu? Tunjukkan pada saya. Kalau kamu gak mampu, saya turun tangan. Sepir Masya Allah, itu baru tangannya yang turun, belum kakinya. Karena bukan main-main Pak, itu dari wah kesatuan yang elit lah gitu kan. Begitu datang, saya bilang begini, kamu gak usah marah. Cukup tunjukkan di mana sisi yang kurang baiknya. Nanti Allah akan berikan jalan. Tampilkan bakti, akhlak mulia, insya Allah akan diberikan jalan. Tiba-tiba, begitu mendapatkan pelajaran tentang akhlak di kitab Al-Adabul Mufrad, Allah kasih jalan, ibunya diberikan sakit oleh Allah. Disitulah peluang dibaca oleh beliau. Dicarikan rumah sakit terbaik. Bahkan pada saat itu dengan kemampuannya membeli mobil yang terbaik untuk orang tuanya. Di balik kesibukannya, padahal itu tugasnya siang malam, dijaga ibunya, disuapi oleh beliau, macam-macam kebaikannya. Sampai melihat ayahnya dari kejauhan, ini anak saya kok bisa begini, nangis ayahnya. Ibunya bertanya, kamu begini itu dari mana? Ma, ini yang saya pelajari dengan Ustaz. Kan ada yang aneh-aneh, katanya. Di situ keduanya kemudian merasakan tersentuh, lalu diundanglah saya untuk bertemu. Apa yang terjadi? Bapaknya, ibunya, istrinya, keluarganya, anaknya, cucunya datang semua. Bapak ibunya minta maaf, di situ kita berbahagia. Bahkan ikut umroh bareng, sama-sama tertawa, sama-sama gembira. Sekarang bahagia. Karir anaknya semakin meningkat, naik, dan semakin meningkat ibadahnya. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, maaf, bukan karena orang tua Anda yang tidak baik, tapi Allah ingin kirimkan pahala kepada Anda, supaya Anda jadi lebih baik lagi dalam pandangan kedua orang tua Anda. Dikoreksi diri Anda, dekati orang tua Anda dengan kebaikan, barangkali ini jalan untuk mempertemukan Anda berdua dalam kebaikan, plus merekatkan kedua orang tua Anda satu dengan yang lainnya. Semoga Allah memuliakan Anda seluruhnya. Semoga Allah memberikan karunia terbaik dalam kehidupan kita. Dan saya cukupkan barangkali untuk materi hari ini. Malam insya Allah ada tersambung dari Akhir TV untuk kajian Quran Sunnah Solution. Sesinya tanya jawab khusus, tidak ada materi. Dan Anda boleh bertanya dengan kajian interaktif insya Allah. Mohon izin, saya bulan depan mulai menyesuaikan waktu karena akan membuat jadwal yang baru. Kami membuat jadwal dalam setahun di bulan Oktober.
Insyaallah nanti untuk yang di sini saya kira tidak ada perubahan, tapi nanti kalau ada penyesuaian saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk teman-teman DKM. Apa yang saya bantu untuk teman-teman DKM silahkan, saya bisa yang terbaik saya berikan. Kalau butuh mushaf sampaikan, nanti saya kirim ke sini untuk di masjid insyaallah. Ya, jadi kita saling bersinergi ya. Teman-teman, saya mohon maaf karena saya harus bersegera untuk bersiap pada kegiatan yang selanjutnya. Mungkin saya akan sholat asar di jalan, saya lihat kalau agak lebih cepat. 3-5 menit ya. Baik, 3-5 menit barangkali kita cukupkan dulu. Ada yang ingin memperbaiki wudu dan sebagainya, saya silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.